Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri. Kita sedia maklum bahawa perkara apa tu gejala sosial ataupun perlakuan anak luar nikah ini berpunca daripada pergaulan bebas, dadah, bersendiri, media sosial, Quran agama dan sebagainya. Namun demikian Tan Sri, saya melihat jawapan Menteri daripada tahun-tahun lepas sama sahaja dari sudut tindakan dan juga jawapan. Persoalan saya, adakah strategi baru yang lebih komprehensif, misalnya kolaborasi antara jabatan atau kementerian lebih efektif? Sebagai contoh, tentang kefahaman agama yang kurang, adakah kita berbincang untuk memperbaiki ataupun review kurikulum agama kita dan juga menjadikan subjek agama ini subjek wajib supaya mereka lebih menumpukan perhatian kepada subjek akhlak ini? Ataupun dengan Kementerian Pendidikan misalnya, kita boleh meningkatkan lagi disiplin di sekolah bagi membentuk akhlak yang lebih baik. Itu persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa daripada angka yang diberikan, statistik yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan kepada kita, bahawa daripada tahun 2012 hingga tahun 2016 ini, ada terdapat pengurangan daripada statistik remaja yang tidak berkahwin melahirkan ataupun yang hamil. Walaupun pengurangan itu tidak signifikan, tetapi ada pengurangan. Berarti sebab sedikit apa yang kita laksanakan selama ini boleh dikatakan ada kejayaannya. Walau macam mana pun, kita di Kementerian tidak berpuas hati dengan ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita sedang mengadakan beberapa kajian lagi. Hasil daripada kajian itu nanti kita akan mengolah semula program-program kita supaya dia dapat mencapai hasrat kita untuk kalau boleh menangani dengan sebaik mungkin masalah ini, termasuklah daripada segi agama, berkaitan dengan agama, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan supaya khusus-khusus yang kita laksanakan ini dapat dibawa sampai ke peringkat mereka di peringkat awal lagi, dan dimasukkan juga unsur-unsur pendidikan agama itu. Dan saya ingin juga mengambil kesempatan ini supaya bukan saja kerajaan yang melaksanakan ini, tetapi di peringkat keluarga itu sendiri mesti bermula di peringkat keluarga itu menerapkan awal-awal lagi tentang unsur-unsur pendidikan agama ini, supaya di peringkat awal lagi anak-anak kita sudah ada benteng yang boleh menolak perkara-perkara yang tidak baik ini apabila mereka menjadi dewasa, walaupun terdapat berbagai cabaran di dunia masa kini. InsyaAllah. Terima kasih.